bersama. PT Pertamina Persero peraih penghargaan Anugerah Seabad 2045. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Gedung Balai Kota Jakarta 20 Mei 2014. Diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia, PDBI, dalam rangka memaknai 106 tahun kebangkitan nasional. Oke, jadi penghargaan yang kita terima kali ini adalah dari Pusat Data Bisnis Indonesia, ya, dalam rangka bagaimana Indonesia seabad nanti di 2045. Dan Pusat Data Bisnis Indonesia menganggap Pertamina, ya, bisa menjadi champion di dalam ASEAN Incorporated. Berdasarkan hasil kajian oleh PDBI, lembaga korporasi, BUMN atau swasta merupakan kekuatan inti Indonesia Incorporated dalam persaingan global di abad 21, sehingga harus diapresiasi. Arina Purwanti, Dedi Haryadi, Pertamina TV.